Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk di video kali ini saya nak buat video unboxing. Saya akan unboxing barang, tapi satu barang je saya beli dekat Shopee. By the way, ni dah lewat dekat ketujuh dah. Lighting tak ada, saya just guna fashion pun sebab tak boleh relight baru lagi. Sorry kalau bad quality, tapi takpelah. Ya, jom kita tengok barang apa yang saya beli tu, okey? Oh, tak ada. Ini adalah barang yang saya beli dekat Shopee tu. Saya beli ni hari Jumaat. Saya order hari Jumaat. Lepas tu saya order hari Khamis. Hari Jumaat dia post. Lepas tu hari Sabtu dia sampai. And hari ni hari Senin. Saya baru nak buka sebab baru sampai nak buat video. Saya beli cosmetic storage box. Dia macam ni. Kalau korang tahu, banyak dah orang guna macam ni. Dia memang datang macam ni. Tak ada bubble wrap apa. Dia memang bagi kotak seketul macam ni. Harap-harapnya kat dalam ni tak pecah lah. Kita tak nak melengahkan masa. Kita buka dulu. Tengok. Ni depan ni macam ni. Tak ada apa pun. Kita buka. So, kita ambil gunting. Tengok. Kita. Sekejap. Dia kena macam ni kan? Dah buka. Tara. Oh, dia letak ni macam sepan. So, dah buka. So, tara. Tak ada apa pun. Ni je. Kenapa kamera macam kelabu eh? Sekejap kita lap dulu. So, better ke tak kamera ni? Pun mesti kelabu. So, ya, tara. Dalam ni ada barang-barang. Dia tak pecah kot sebab dia letak macam ni dengan ni adalah ni. So kita buka dia. So tadaan, tadaa. Wow, tak pecah. Sekejap kita tengok dalam ni ada apa. Oh, dalam ni tak ada apa dah. Dalam tu ada meja. Tu kabus, kabus yang orang panggil. Ini dapat ni, dia letak plastik. Oh, selamat lah daripada pecah. Ni dia punya bawah. Bawah sekali. Lepas tu yang ni dia punya tu lah. Dia bagi lembar apa? Ada dua eh. Empat. Tu ada ni. Ni atas dia. Lepas tu ni lepas tu dia ada bagi instruction. So ni cara pemasangannya. Saya tahu ni pun daripada Sarah Kit. So saya belilah sebab saya tahu daripada Sarah Kit. Tapi dia punya kotak lain. Saya punya kotak lain. Kita nak pasang dia. Kita nak ambil kerusi kejap. So ya, saya dah sediakan kerusi. So kita turunkan dia. Alah buruknya. Dah ni lah. So macam ni lah. So, kita tengok instruction dia kejap. Instruction dia. Perlu ni instruction dia. Tak faham lah instruction dia macam mana nak buat. Gue tak ngerti. Mungkin first yang ni. Allah. Sekejap kita macam ni sini. Okay. First yang ni. Sekejap kita buka plastik dia dulu. So yang ni first. Ada macam ni. Kita terbalikkan dia. Macam ni. Yang pusing ni kan. Yang pusing ni duduk bawah. Macam tu. Sekejap ni. Letak sini. Lepas tu. Yang ini kita keluarkan dia. Letak dua plastik. Sekejap. Macam nak keluar. Satu-satu. Tak, dia letak plastik asing lah. So, dia boleh je letak mana-mana pun. Pastikan yang ni, dia garis ni kan, dia duduk belah atas. Dan jangan terbalik macam ni. Dia macam ni. Ha, macam tu. So, kita pasangkan dia macam ni. Ha, macam ni. Sekejap. Betul eh? Ha, macam tu. Macam tak betul je. Pasang lagi sebelah macam ni. Ha, macam tu. Nanti dia akan stable. Macam ni. Ha, dia akan jadi macam ni. Cantik. Dia boleh pusing tak. Cara dia sangat senang. Wow, senangnya pasang. Lepas tu kita pasang dia punya atas. Letak plastik. Oh, ni dia punya getah. Dia letak dalam plastik ni. Getah. Kita buka dia. Ni. Dia. Lepas tu, sekejap. Gue confused. Ni kot. Belah ni ke belah ni? Sekejap. Sekejap.
sebelah ni kot. Dia macam yang ni, dia jadi macam ni. Bukan macam ni. Macam ni kot rasanya, kalau tak silap lah. So kita letakkan dia. Sekejap kita naik atas sikit. Gitu sekejap. Dia macam sengit. Haa gitu. So ni. Haa betul lah kot. Mungkin betul eh. Macam ni. Ataupun terbalik. Terbalik ke betul eh. Ataupun. Ataupun. Yang ni. Entahlah, tapi sekejap kita try. Kalau belah ni, sekejap kita try belah ni boleh tak? Tak boleh. So memang betul lah dia, dia duduk macam belah ni yang macam tu. Masukkan dia. Sekejap kita pusing lah ni lah. Aduh. Kenapa dia? Macam mana nak buat ni? Ah, dah boleh dah. Dah boleh dah tu. Nampak tu atas tu. Dia dah rapat. So final step, dia bagi 2 plastik ni kan. Satu plastik ni ada 2 keping. Semuanya ada 4 lah. Kita ada 4. Kita boleh letak mana-mana je yang kita nak letak. Ikut korang nak letak mana yang korang rasa selesa. Saya macam tulis ni, saya letak sini. Lepas tu kan yang ni dah pasang sini. Lepas tu ikutlah nak pasang mana. Tiba-tiba jadi pening. Ni sini. So boleh pasang sini. Ada lagi 2. Boleh pasang sini. Sekejap. Macam ni, dia jadi macam ni. So last, boleh pasang ikutlah tengah ke. Kut, dia tak semestinya kena ikut satu persatu. Dia jadi macam gini, cantik. Tapi ya kan yang macam Sarah K punya. Dia punya kalau tak salah saya, dia macam atas ni kan. Kalau korang rasa atas ni kan dia macam ada petak kan. Kalau macam Sarah K punya, dia macam tertutup semua terus. Dia ni saya kotor ke tak? Yang first saya kotor. Ya, dia dah jadi. Bolehlah letak barang. Cara pasang dia sangat-sangatlah mudah. And final, dia belum habis lagi. Dia tak siap lagi. Jangan berangan ni. Dia tak siap lagi. Dia ada bagi getah. Dia bagi getah ni untuk kuatkan dia. Kita buka dia, kita gunting dia. Tapi kita ambil ni. Kita ni kan, dia ada getah dia macam ni. Ni getah ni dia tak ni sangat, dia keras ni kan. Contoh nak letak sini, tak reti nak suka nak. Kau nak bagi dia kuat, tak nak bagi dia longgar-longgar. So dia akan jadi macam ni. Nampak ni kan, nampak ni getah ni. Dia dah tak goyang-goyang, dah stable. Kalau macam korang tak letak getah lagi kan, macam ni kan, dia mesti goyang-goyang. Ni korang dah letak getah, walaupun letak satu je dia dah tak goyang-goyang. Itulah fungsi getah ini. Kalau tak nak goyang tu, disarankan letak getah ni lah. So ya, dah jadi. Ni macam ni. Dia dah terkeluar. Oh my god. Saya silap, bawah pun sepatutnya kena letak. Kalau korang nak buat, first korang pasang getah dekat bawah. Boleh kot. Boleh. Boleh je terbalikkan dia, tak mengapa. So getah ni korang pasang atas dia. Sekejap eh. Nampak tak atas kacau. Okay. Kita pasang lah. Macam ni nampak. Nampak kan nampak situ. Sini nampak ni. Dia dah tak bergerak-gerak. Dia kena pasang semua. Nanti korang pasang lah dekat semua. Kalau dah pasang, korang boleh terbalikkan dia balik. So, itulah
sebab kenapa kena pasang getah tu supaya dia stable kat situ. Kalau korang tak pasang getah tu, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tercabut. Ya, ini adalah bentuknya. So, ni adalah ni. Pusing je. So, macam yang Saraki punya tu, saya tengok dia tak ada lubang ni. Dia macam tu terus tutup semua. So, kalau korang nak letak macam brush ke apa-apa tu, boleh lah. Ni getah yang saya cakap tu, getah dia macam ni. Korang kena letak dekat setiap ni, setiap yang korang ni. Letak dekat sini. Kalau korang tak letak getah dekat sini, bahagian hujung-hujung ni, nanti dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni, dia senar. Dia akan keluar. Ha. So that's why korang kena letak getah tu untuk mengelakkan dia keluar macam ni. So ya, itu adalah fungsi getah tu, okay. Ni adalah rupa bentuk makeup organizer ni. Tada, dah siap dah. Ini adalah rupa bentuk saya punya makeup organizer. Tapi saya tak letak getah semua sebab saya nak buka balik set gini. Saya sebab ya, nanti saya nak pasang balik adalah hasilnya. Ini korang boleh susun suka hati korang. Korang nak tinggi mana, nak pendek mana. So, makeup organizer ni dia ada dua warna. Satu black, satu transparent. Sebenarnya banyak lagi warna, tapi ikut kedai tu jual warna pelan. Macam kedai yang saya beli ni, dia ada dua warna saja. Ada warna black dengan transparent. Kalau macam kedai lain saya tengok, dia ada jual warna pink, putih, transparent, ada warna black. Saya tengok pada kedai tu lah. Saya beli transparent. Mula-mula saya nak pilih warna hitam. Hitam macam tu. Tapi macam apalah, maksud saya nak pilih warna putih. Tapi macam putih cepat kotor. Masalah-masalah saya ambil transparent, cantik sikit. Saya beli makeup organizer ni dekat kedai My Choice 88. Link kedai tu saya akan letak dekat bawah. Hantaran dia sangat cepat. Saya order hari Khamis. Khamis tu dalam tengah hari petang macam tu. Hari Jumaat dia pun, Sabtu dah sampai. Memang cepat. And dia punya barang pun tak ada pecah apa. Memang recommend untuk korang order makeup organizer ni dekat kedai tu. And harga makeup organizer ni murah. Harga dia RM24.50. Free shipping. Kalau korang nak claim free shipping, korang kena guna Shopee Pay. Kalau korang tak guna Shopee Pay, korang kena bayar shipping dia. Shipping dia dalam RM5 ke RM4, RM5 macam tu. So better claim free shipping, okay. Ya, itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ini. And sorry kalau video kali ini bad lighting lagi. Tapi insyaAllah bulan 4 ni, bulan 4 bulan 3 macam tu, saya akan kembali ke background asal. Asal tunggu. Sebab bilik saya ada banyak barang sekarang, so saya kena record dekat sini. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan tentang makeup organizer ni apa semua, korang boleh komen di bawah. Apa-apa, komen je dekat bawah, okay. Link kedai tu saya akan letak dekat description box. Korang boleh klik description box saya and korang tekan link tu and purchase dekat kedai My Choice 88. Sebenarnya banyak lagi kedai yang jual ni, tapi saya pilih My Choice tu sebab dia antara yang paling murah and ramai juga yang beli dekat dia, sampai 8K ke 7K. That's why saya beli kat dia. Itu sahaja untuk video kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan lupa buat di like this video. Dan kalau korang ada idea untuk next video, korang boleh komen di bawah. Yang paling penting, jangan lupa subscribe channel saya, Anisha Zulaika. So yeah,